Indomie aja sampai begininya. Minasan, konnichiwa. Hari ini masak-masak Indomie goreng. Belum sarapan pagi dan sekarang sudah siang. Mari kita makan Indomie goreng ala Jepang yang mau dipakein uni. Uni apa sih? Uni itu sea urchin, guys. Terus ada ikura alias telur ikan. Terus cara bikinnya aku mau pakai saus uni cream. Keren kan uni cream? Uni cream saus itu biasanya dipakai di pasta. Kali ini aku mau campurin ke Indomie goreng. Oiso. Well, gue sih baru pertama kali bikin uni cream pasta ini. Tapi kalau dilihat cara bikinnya, kayaknya gampang banget. Pakai butter, nama cream, garam, merica. Ya kalau mau pelengkap rasa kayak keju, bawang itu kayaknya taruh lagi masing-masing. Tapi gue mau bikin simple aja kayak begitu karena si Indomie sendiri rasanya kan udah banyak tuh. Dan nanti Indominya juga bumbunya gue nggak mau pakai banyak karena basically uni cream pasta ini udah cukup asin. Let's start. Sebelum gue bongkar ini, silakan dinikmati dulu keindahannya. Warnanya agak-agak memang kayak gitu tuh bentuk aslinya. Yap, bulu babi. Gue selalu bilangnya duri babi sih dari nyokap, tapi bulu babi yang bener. Oke, ini tadi udah dimasukin butter sama nama cream. Nama cream itu apa ya bahasa Inggrisnya ya? Kayak whipped cream gitu. And there goes the uni. Apinya kecil aja ya, sambil diaduk terus sampai semuanya hancur. Jadi gue langsung creamnya itu sama uninya aja. Tapi kalau kalian suka bisa pakein kaldu ayam. Ini krimnya udah jadi, kita sisihin dulu buat nanti topping. Setelah itu tinggal masak aja kayak biasa. Ingat bumbunya cuma setengah ya. Yes. Jeng jeng. Tiriskan. Kita bumbuin ya. Ini mungkin melanggar norma perindomian, tapi gue cuma pengen plating, makanya gue taruh di sini. Biar bisa diaduk dulu. Sekarang kita mulai plating. Dihias atasnya. Wow, kayak gini jadinya. Terakhir, sentuhan terakhir. Yes, mama. Mama gue pasti bangga melihatnya, tapi dia tidak akan mau mencoba. Biar aku saja yang mencoba. Oke, one last look sebelum kita habiskan ini. Jadi tadi aku udah taruh ini. Buka kenuri. Suka banget sama ini, rasanya enak. Tabur di atas ini. Kita dakimas. Pastinya pertama kita ancurin telurnya dulu ya. Duing, 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 duing. Indomie aja sampai begininya. Let's try. Mudah-mudahan saus uninya enak ya. Wangi. Apa ya wangi Indomie tuh kayak spesial banget. Indomie rasa laut. Indomie rasa laut. Gue suka banget sama uni. Ikura. Kayaknya gue apa aja suka deh. Ini emang enak banget. Enak banget. Tapi tolong jangan ikut saya karena saya skip breakfast only for this. Ini enak banget kalau minumnya sama ocha. Wait. Let's go. Jadi gak keruan ya, tapi rasanya enak banget. Gue berharap uni dengan mudah ditemukan di Indonesia. Harusnya, kayaknya kita banyak ya duri babi.
Kenapa ya? Kayaknya, oh mungkin orang Indonesia nggak makan mentah ya. Enak banget. Gue sampai bilang ini berkali-kali, beneran enak banget. Indomie harganya cuma 2.000-an ya. Dipakein ini jadi uninya sendiri sekotak bisa 200-300 ribuan atau malah ada yang jutaan. Dan ikura juga mahal, telur ikan itu ya. Mahalan toppingnya, guys. Strukturnya si uni tuh so special pokoknya. Ini the best Indomie. I'm so proud with myself karena bikin apa-apa baca-baca doang. Bikin pertama kali. Tapi ya uni krim pasta gampang kok bikinnya. ごちそうさまでした。Ini enak banget. Ini juga enak. Dan pastinya yang paling utama adalah Indomie goreng. Enak banget sih. Makasih ya teman-teman Indo Jepang sudah menyaksikan. Semoga teman-teman bisa bikin sendiri di rumah. Jangan lupa subscribe Indo Jepang, follow, like, follow aku di Instagram, follow aku di TikTok. Pastinya selalu seru-seruan bareng ya sama Indo Jepang. Ya, matane. Yeay, kalau kamu suka dengan beragam informasi tentang Jepang, jangan lupa untuk subscribe dan follow aku di Instagram dan TikTok.